Bro, bentar bro, saya mau mundur bentar ya. Mau kentut dulu bro. Sak banget sini. Wih, apa tuh? Apaan tuh? Halo PUBG lovers, welcome back to Gaming TV Songan Channel. And now, on this video, saya bersama teman-teman dari subscriber Gaming TV Songan Channel akan mereview sebuah bug di Sunhawk Bootcamp yang sangat berbahaya. Jadi bug ini akan kami tunjukkan ke kalian agar kalian bisa tahu bahwa di sini lokasi barbar kalian itu masih ada bugnya guys. Meskipun sudah season 8 tapi bug ini masih aja bertahan. Tapi sebelum kita menuju ke videonya seperti biasa mari kita klik dulu tombol subscribe, like, comment, and share agar dukung terus channel ini agar terus berkembang. Dan kalau kalian mau mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari channel ini, kalian klik aja tombol lonceng yang ada di sebelah subscribe guys. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung lagi menuju ke videonya. Dan untuk map yang akan kita kunjungi adalah Sunhawk dan tempatnya adalah Barbar. Itu ya tadi yang megang pesawat gua, Bang. Di sini kalau kalian nggak sadar ya ternyata di sini tuh ada satu tempat yang mungkin jika kalian dipantekin dari orang-orang pelaku bug ya, kalian tuh nggak akan selamat guys. Soalnya tempat ini tuh tepat di arah bootcamp di tempat mau gua yang cover apa yang enggak cover nih. Arah tembakannya tuh bisa menuju ke lokasi bootcamp yang ada di tengah itu, yang maksud saya bangunan grup dia itu loh. Nah, jadi lokasinya itu ada di sini guys. Kalau kalian mau ngeliat-ngeliat bugnya dan juga mau coba-coba masuk, kalian ke sini aja ke bangunan yang ini. Dan habis itu kalian ikuti deh cara-cara yang ada di sini. Oke? Okay? Kesini bosku, kesini di sudut sini. Di mana? Sini. Kamu jongkok dan menghadap ke tembok kayak posisiku tadi bosku. Iya. Oke, sip. Menghadap ke sini bosku, tembok yang ini. Ya. Oh, tembok ini. Iya, bosku yang ini. Ini. Kamu tinggal jongkok aja, bosku. Nanti saya dorong dengan cara round dari sebelah kiri. Oh, di sebelah kirinya ya. Iya, bosku dari sebelah kiri. Oke. Okay. Maju lagi, bosku. Rapat ke tembok. Sudah, mentok. Oke, okay, siap-siap ya. Saya dorong ya. Sudah. Kan berhasil. Oh, udah. Sudah masuk ke dalam bug-nya kan, bosku? Iya, di bawah tangga ya. Ada dua tempat tuh, di bawah tangga sama di sebelah tangga. Kalau di sebelah tangga bisa gerak bebas. Ya, saya ada di bawah tangganya, saya bisa bergerak leluasa. Kalau di bawah tangga bisa, bosku, kejepit dia. Oke. Nah, tampilannya tuh ada di luar kayak gini, guys. Kalau kalian masuk ke bug ini tuh akan kelihatannya kayak gini. Jadi kalian sama sekali nggak kelihatan oleh musuh dari luar sana. Buatnya jangan dibunuh bosku, jangan ditembakin. Nanti buat saya aja nge-review kalau dari dalam. Enggak bang, enggak ditembak bang. Bot. Oke, sekarang bantu saya bosku. Masuk ke dalam bug itu pakai cara yang tadi. Sini dah. Biar wajan dah. Indah, kamu cover kita aja Indah dari bot atau musuh. Supaya mereka nggak bisa nembakin kita. Woi, sakit woi. Oke, okay, ini sudah masuk ke dalam bug-nya dan tampilannya tuh kayak gini guys. Jika kalian mau lihat bagaimana tampilan dari dalam bug ini dia. Ya, udah ditembak. Jadi sangat bahaya banget soalnya kita bisa nembakin dari segala arah, dari posisi ini ke ruang tengah pun bisa, ke sebelah kanan bisa, ke sebelah kiri bisa. Dan kita kalau ditembakin dari luar, kalau kalian bisa lihat ya tuh teman saya tuh mau nembakin tapi nggak bisa sama sekali tembus ke dalam sini. Hingga juga nggak bisa. Kemudian tuh kayak ada barir di depan lempar saya ya, dan coba ya. Sampai di situ doang guys. Pancing botnya ke sini bosku, biar saya tembakin. Ada bang. Nah tuh pas di bawahnya tuh. Gila cuy, tembakanku macam orang noob aja cuy. Oke, sekarang saya akan coba nembak gedung yang ada di tengah itu guys. Itu tempat-tempat yang barbar kalian kan. Kadang ada di rooftop ya kan. Kadang juga ada di ruang tengah itu. Saya akan coba tembak ya. Pasti kalau kalian dari sini tuh auto lobby lah pokoknya. Kalau dari sini. Wah,
bug kalau nggak segera di fix ya. Habis orang nonton video ini, waduh, rame dah. Report, bantu report semua pokoknya ya. Sampai bug ini tuh di fix ya, kayak bug bootcamp yang di sebelahnya itu kan udah di fix ya. Tinggal ini belum, gak tahu kenapa dilewatin. Ada boot lagi tuh, ini. Manindah, buat saya. Itu lagi jalan dia. Nembakin aku, ya. Oke, thank you. Saya lihat boot lagi, jangan ditembakin, buat saya aja. Mau nyoba nyebak dari sini. Ah, kena. Jauh juga ya. Nanti. Waduh, sembunyi dia. Woi Tong, mau sembunyi di mana lu Tong? Sini aja lu, jadi bahan eksperimen kita. Waduh, mana nih orang nih? Mana lu? Lah, ah tuh dia. Gak kena cu. Ya, mati kan lu, mati. Beruntung kami mainnya di server bukan Asia. Kalau di Asia nih udah hujan report nih guys. Udah hujan hujatan nih. Pasti mereka udah ya toxic banget lah pokoknya jadi open mic. punya lu kalau main PUBG patah-patah nggak bro? Punya gua kok patah-patah banget ya, nge-frame banget bro. Sumpah gila nge-frame banget bro. Ini sampai game sebelah bisa kelihatan semua playernya dari sini nih, gara-gara nge-frame nih. Separah itu bang nge-frame-nya bang. ada orang. Boot orang kah nih? Tapi kalau tingkah lakunya sih kayaknya boot ya. Gak terlalu mirip player sini. Oh iya boot kan. Oke, udah mati. Udah mati, sip. Bro, saya mau coba nge-pick kiri, coba lihat dari situ ya. Badan saya kelihatan nggak? Ah iya, kelihatan. Oh, jadi kelihatan dari situ? Iya, kelihatan. Saya mau keluar ah, dalam sini gak ada AC-nya cuk, panas banget, gerah nih. Tapi kalau ditembak kamu mati gak bang? Kalau ada anggota badan yang keluar dari tembok mati ya keluar. Mati lah. Oke, sampai sini dulu video untuk bug kali ini. Dan nantikan video-video bug terbaru, tips and trick, VPN trick selanjutnya di channel ini. Jadi jangan pernah tinggalkan channel ini guys. Support terus dengan cara klik tombol like, subscribe, comment, share, and nyalakan tombol loncengnya kalau kalian mau mendapatkan notifikasi putar video terbaru. Di kesempatan ini saya juga mau ingatkan buat kalian guys yang belum ikut giveaway di channel ini ya. Soalnya tanggal 23 udah dekat lagi. Tanggal 23 adalah maksimal terakhir pengumuman untuk giveaway di channel ini untuk yang pertama kali. Jadi buat kalian yang belum ikutan, kalian langsung aja cek di channel ini ada video yang thumbnailnya tuh ada tulisan giveaway zone. Nah, di situ udah banyak banget teman-teman kita yang udah ikutan komen dan menulis ID mereka. Dan buat kalian juga kalau mau komen yang di Instagram juga bisa, kunjungi aja Instagram saya @ridikbay. Di situ juga ada kategori untuk giveaway komen Instagram. Jadi ada dua kategori guys. Yang satu komen YouTube, komen video YouTube, dan yang satu di komen Royal Pass bukannya ada ya, Bang. Jadi kalian cukup ikuti syarat-syarat yang ada di postingan ya. Instagram saya yang juga sama ada tulisan giveaway zone-nya di gambarnya. Nah, di situ nanti kalian ikuti aja cara-cara. Kalau enggak salah ya, kalian cukup komen aja dan nggak perlu ribet-ribet. Paling kalau kalian ikhlas untuk follow ya guys. Bagusnya sih follow, biar kalian juga bisa dapat info-info yang menarik atau mungkin info-info terupdate dari saya dan dari channel ini. Oke. Dan mungkin udah dulu untuk di video kali ini untuk video bug, dan kalian nanti akan saya suguhkan lagi video bug menarik di video-video berikutnya. Soalnya banyak banget sih sebenarnya bug-bug yang bisa saya tunjukkan ya. Dan buat kalian yang masih tinggal nonton sampai sekarang, terima kasih buat kalian guys. Terima kasih telah mensupport channel ini secara besar-besaran. Okay, dan nantikan lagi video-video berikutnya yang lebih bermanfaat ya buat kalian.
untuk sementara ini udah nggak ada lagi yang mau saya bahas, jadi saya pamit undur diri dulu. See you at the next video. Bye-bye. Thank you, bosku. Terima kasih.